Kalau aku mau mulai baca Alkitab, mulai dari mana ya? Temukan jawabannya di video ini. Buat kamu yang baru mau coba mulai belajar untuk baca Alkitab, aku mau menyarankan untuk mulai dari kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Kitab Injil itu 4 kitab pertama di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa kitab Injil? Karena sebenarnya sentral dari seluruh buku ini, sentral dari seluruh Alkitab itu apa sih? Kristus. Dan Kristus itu dinyatakan dengan jelas sekali di dalam kitab Injil. Kitab Injil itu memang menjawab dengan sangat-sangat jelas siapakah Kristus, bagaimana dia hidup, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia bertindak ketika dia berada di dunia ini, dan semuanya. Jadi itu dipresentasikan dengan jelas di kitab Injil. Jadi baca dari kitab Injil. Kalau kamu tanya lagi, kitab Injil itu mau yang mana yang paling bagus untuk mulai baca apapun, aku rasa nggak ada bedanya. Cuma mungkin aku kasih beberapa tips. Yang pertama mungkin aku akan kasih keunikan. Dari kitab Matius misalnya. Kalau kamu tanya Matius itu isinya apa, kalau aku boleh summary, atau style penulisannya kayak gimana. Matius itu orangnya rapi sebenarnya. Kalau kamu baca kitab Matius, dia itu suka terstruktur. Jadi dikumpulin cerita yang mirip atau style yang mirip, bentuknya mirip dikumpulin. Jadi misalnya Matius 5 sampai 7 itu khotbah Yesus dikumpulin jadi satu. Seret. Di Lukas tuh mencar semuanya. Markus enggak ada malahan. Nah, itu Matius keunikannya di situ dikumpulin. Terus perumpamaan. Dia cari-cari, oh Yesus pernah khotbah di sini, perumpamaan, dikumpulin lah jadi satu bagian gitu. Nah, itu jadi kalau kamu suka yang terstruktur kayak gitu, mungkin Matius salah satu pilihan yang tepat. Dan Matius itu kalau ditanya message-nya apa, dia lebih suka ngomongin tentang Kristus sebagai raja. Makanya waktu baca cerita Matius yang dibuka adalah inilah silsilah Yesus Kristus yang sangat membingungkan itu. Sebenarnya kenapa inilah silsilah Yesus Kristus? Karena saat itu Yesus Kristus teroris, baru dihukum mati, dipaku di atas kayu salib. Orang bingung siapa dia. Sekarang inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dia keturunan raja, ada darah birunya. Dimulai dari raja. Terus orang Majus datang ketemu Herodes, di mana raja itu. Kami datang untuk menyembah dia. Jadi selalu raja. Yang ditekankan oleh Matius. Kalau Markus gimana? Mungkin Markus bisa titik awal mula yang bagus. Kenapa? Karena Markus itu kitab terpendek. Aku pernah ketik di Word seluruh kata-kata di dalam kitab Markus. Kayaknya itu cuma 50%-nya dari yang ada di kitab Lukas. Jadi meskipun Markus itu 16 pasal, Lukas 24 pasal, tapi Markus itu isinya paling cuma 50%-nya Lukas. Secara jumlah kata. Just in case kamu beneran males banget, ya mulailah dengan Markus, karena Markus gampang diselesaikan karena pendek. Penekanannya di situ ngomongin tentang suffering sama power struggle yang banyak ditekankan. Oh, awal-awal langsung udah ada apa ya? Struggle antara Yesus dengan setan, terus Yesus dengan orang Farisi, terus berantem-berantemnya muncul-muncul terus itu. Dan banyak penekanan tentang harus menderita di dalam seluruh kitab Markus. Permainan politiknya itu kelihatan banget di Markus itu waktu digambarin. Itu salah satu keunikannya. Kalau kamu suka ngelihat power-power struggle itu, mungkin itu Markus juga bagus tuh. Yang ketiga, Lukas. Kitab ketiga di dalam berita Injil. Injil Lukas itu apa sih keunikannya? Lukas itu seorang tabib, seorang dokter ya. Dan dia menginvestigasi, dia buka Injilnya. Theophilus yang mulia, aku udah research. Aku cari segala bukti-bukti. Dan aku mengumpulkan, ini ketemu. Oke. Terus isinya dia tentang apa? Lukas itu sangat peduli dengan orang-orang yang diabaikan. Ingat kisah naratif Natal, gembala, ada malaikat, itu di mana dicatat? Cuma di Lukas kalau kamu sadar. Karena Lukas peduli dengan berita Injil itu untuk orang-orang kecil kayak gini juga loh. Untuk orang-orang yang di gembala, yang dikucilkan, yang tidak dipedulikan oleh orang. Terus Lukas penekanan kepada perempuan-perempuan yang lemah, yang apa, itu banyak penekanan seperti itu yang dicatat oleh Injil Lukas. Jadi itu jadi keunikan dari Injil Lukas. Kalau kamu suka cerita yang seperti itu, bisa baca kitab Lukas. Kamu akan melihat aspek Yesus yang seperti itu yang ditekankan, yang dilihat oleh Lukas. Ya, karena satu orang bisa dibaca oleh orang berbagai macam perspektif kan. Ya, aku bisa dideskripsikan sama si temanku si A, si B, si C, beda-beda. Jadi bukan kontradiksi ya, sekali lagi. Karena beda perspektif aja. Sebenarnya Alkitab bukan suka atau enggak, tapi itu mungkin kalau titik, ini kan pertanyaan baru mulai ya.
kalau baru mulai lebih baik kalau itu kamu bisa resonate langsung, bisa langsung relate. Yang terakhir, Injil Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas tuh banyak miripnya kalau dibaca. Injil Yohanes tuh beda sekali waktu dibaca. Kenapa bisa beda? Karena ini mengenai konteks lagi. Matius, Markus, Lukas dicatat dalam waktu yang lumayan dekat. Markus katanya sekitar 50 Masehi, Matius, Lukas mungkin 60-70 Masehi, Yohanes 90 yang paling terakhir Injil itu. Dan saat itu kebingungannya adalah Yesus itu siapa? Dia Tuhan, dia manusia, dia Tuhan berjubah manusia, dia manusia diangkat menjadi Tuhan, atau dia siapa sebenarnya? Nah, makanya Yohanes tuh berusaha menjelaskan dengan sangat tegas siapa Yesus. Makanya langsung dibuka dengan Yohanes 1, kayak gimana dia nggak cerita, ada nggak cerita Natal, cerita kelahiran Tuhan Yesus? Di Yohanes nggak ada. Karena kelahiran adalah bagian dari manusia, kemanusiaannya Kristus. Sementara Yohanes tuh concern terbesarnya dia mau menyatakan siapa Yesus ini sebenarnya. Dia kelihatan kayak manusia, tapi dia bukan manusia biasa yang mau ditekankan. Makanya langsung dibuka Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14, Firman itu diam bersama-sama dengan kita. Jadi itu menjadi penekanan dari kitab Yohanes yang mau dinyatakan di dalam kitab ini, bahwa pada mulanya adalah Firman. Kristus adalah Firman itu. Firman menjelma menjadi manusia. Dan jadi mengenal siapakah Kristus melalui Yohanes juga. Jadi itu menjadi dimensi yang berbeda yang dinyatakan tentang Kristus oleh kitab-kitab Injil ini. Semoga konten ini menolong kamu juga, baik kamu yang baru mau mulai baca Alkitab maupun kamu yang udah sering baca Alkitab tapi tetap nggak ngerti beda-bedanya Injil ini apa. Ya ini semoga bisa menolong kamu dan membawa kamu bisa semakin mencintai Alkitab, semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi Kristus. Ya, subscribe ke channel ini untuk dapat video-videoku yang berikutnya, karena aku akan upload video setiap hari. Bye-bye.